Murid-murid semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Berhubung pandemi COVID-19 masih berlanjut, kalian masih harus belajar dengan sistem online di rumah dengan bantuan aplikasi Telegram dan channel YouTube. Nah, kali ini Miss Luciana akan memandu kalian dalam pelajaran Penjas. Materi kali ini kita akan belajar gerak kombinasi gerak dasar lokomotor. Ada yang tahu apa itu gerak dasar lokomotor? Kombinasi gerak dasar lokomotor merupakan gerak gabungan dari beberapa gerak lokomotor. Gerak lokomotor biasanya sudah sering kamu lakukan setiap hari. Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Pada bab ini, kamu akan mempelajari dan melakukan kombinasi gerak lokomotor yang dirangkai menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Seperti apa permainannya? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Namun sebelum melakukan aktivitas, berdoalah terlebih dahulu supaya selama kamu beraktivitas mendapat perlindungan dari Tuhan. Lakukan pula pemanasan sebelum berolahraga supaya otot-ototmu tidak kaku. Jadi tubuhmu siap menerima gerakan-gerakan yang akan kamu lakukan selanjutnya. Setelah selesai berolahraga, lakukan juga gerakan pendinginan supaya kondisi tubuhmu kembali pada keadaan semula. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, contoh permainan kombinasi gerak dasar lokomotor antara lain, yang pertama adalah permainan kejar-kejaran. Permainan kejar-kejaran adalah permainan yang mengharuskan pemain untuk berlari agar tidak tertangkap oleh pengejarnya. Nah, yang kedua, melompat rintangan. Permainan ini memerlukan kelincahan dari gerak kaki ya. Dan yang ketiga, berjalan mundur dan berlari menyamping. Anak-anak dapat berlatih permainan ini di rumah masing-masing. Cukup mudah, bukan? Nah, menurut kalian, apa kalian bisa melakukannya? Sampai di sini anak-anak paham ya? Oke, next. Nah, selanjutnya kita membahas gerakan non-lokomotor ya. Apa yang dimaksud gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak di tempat. Gerak non-lokomotor antara lain memutar, membungkuk, dan mengayun. Contoh permainan gerakan non-lokomotor antara lain, permainan mengambil bola, permainan menirukan gerak jarum jam, permainan hula hoop. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran materi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.